Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa bumi magnitudo 5,9 tidak berpotensi tsunami. Lokasi gempa di Maluku Tengah berada pada 2,81 lintang selatan, 129,34 bujur timur, dan 69 km arah timur Laut Maluku Tengah. Adapun pusat gempa berada 10 km di bawah permukaan laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Ambon menyebutkan gempa dirasakan sangat kuat getarannya dengan skala 4 MMI di wilayah Wahai dan Kota Ambon dan sekitarnya dengan skala 3 MMI. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait adanya dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa tersebut. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masuk dalam wilayah rawan gempa, sebab Maluku berada pada pertemuan tiga lempeng besar, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.